Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, ini adalah rakaman untuk khusus online berkebun dan berkebunik di rumah. Sebab rakaman untuk kelas online, saya cek ada banyak yang tidak cantik lah. Jadi saya rakam baru untuk baca, untuk kelas. Okay, terima kasih pertamanya saya ucapkan kepada tuan-puan kerana menjadi kursus online berkebun hidroponik di rumah. Secara asasnya, kursus ini adalah kursus bersifat praktikal. Maksud, apa yang saya sampaikan ini adalah tidak padat dengan teori. Lebih kepada apa yang patut tahu dan apa patut tindakan yang patut tuan-puan buat selepas kursus ini. Sebab bagi pendapat saya, terlalu banyak teori tidak membantu untuk kita buat. Sebab berkebun ni adalah belajar melalui membuat. Jadi kenalah buat. Okey, sebelum masuk ke lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya. Saya berasal dari Ulu Kinta, Perak. Saya orang Perak. Saya mendapat ijazah sarjana muda Bachelor Science Horticulture Fakulti Pertanian Universiti Pertuan Syak. Hortikultur dalam bahasa Melayu dia, atau horticulture dalam bahasa Inggeris, dia adalah atau nama penuh dia atau penerangan dia, sains atau seni menanam bunga, buah, sayur dan landscape. So apa-apa yang berkaitan dengan bunga, sayur, buah dan landscape di bawah kategori hortikultur. Saya banyak menulis artikel berkebun di website kebunan.com yang dimiliki oleh saya. Akibat daripada penulisan saya itu, saya banyak dijemput oleh RTM, TV Anjara dan Astrawani untuk wawancara berkaitan perkebunan. Dan juga ada beberapa artikel atau wawancara yang telah diterbit di akhbar. Sekarang saya bekerja sebagai pencara pertanian bagi segi agroteknologi di College Community Tambunan Sabah. So, saya duduk di Sabah lah sekarang. Itu saja pengenalan dari saya untuk mana yang nak tahu. Okey, bagaimana kursus online ni akan dikenali? Pertama, terbagi ada 3 sesi pengajaran dan juga 1 sesi soal jawab. Setiap sesi akan berlangsung selama 20 hingga 25 minit. Kemudian kita akan rehat dan menjawab dengan kuis. Dan sepanjang jawab kuis tu boleh buat renangan. Kuis boleh dijawab online. Dan pemenang bagi setiap 3 kuis ini akan diumumkan melalui kursus. Memandangkan nota saya baru siap dan saya tidak sempat buat kuis. Sebab buat kuis ni saya kena fikir apa yang objektif lah. Berdasarkan objektif kepada kelas ni. Saya tak boleh pakai buat kuis sendiri lah. Tidak akan masa. Jadi saya minta maaf untuk kelas ni saya tidak dapat buat selepas habis kelas. Itu dari saya lah. Perancangan saya kurang bajet saya. Bajet perancangan. Tak apa, kita teruskan. Kita tengok pula dalam sesi apa yang saya dengar. Sesi pertama adalah apakah itu hidroponik? Apa itu komponen-komponen yang adalah hidroponik? Maksudnya apa bahagian-bahagian hidroponik? Kalau hidroponik ni apa benda kita ada? Dan bagaimana terus untuk mula hidroponik di rumah? Okey, terus kita masuk ke sesi 1, apa itu hidroponik? Dalam ni kita akan mengenali sejarah dan maksud hidroponik. Kan orang cakap hidroponik apa benda tu kan? Pertama, saya suka menenangkan dalam istilah. Hidroponik itu bukanlah kata asal atau asli bahasa Melayu. Kita ambil daripada bahasa Inggeris. Manakala orang Inggeris pula, dia ambil daripada dua gabungan perkataan. Bukan setakat bahasa Indonesia yang suka gabung bahasa perkataan. Bahasa Inggeris pun sebenarnya banyak perkataan yang digabungkan daripada perkataan Greek. So, perkataan hydro dan juga phonos. Air bekerja. Air yang bekerja. Itu daripada Greek. Dua perkataan Greek digabungkan
Dan kalau diterangkan secara istilah pula, hidroponik maksud penanaman tanpa tanah. Jadi apapun penanaman yang melibatkan tanpa tanah itu adalah hidroponik. Jadi kalau tanpa tanah guna air, guna air je lah. Kan? Okey, contoh-contoh hidroponik ni, hidroponik ni bukanlah satu benda yang baru. Sebenarnya pada zaman dahulu, pada taman gantung Babylon, zaman kegemilangan kerajaan Babylon, telah ada hidroponik. Mereka menanam tanaman di atas gantung-gantungan tanpa menggunakan tanah. Dan juga kebun terapung China. Mereka menanam pokok atau menanam sayuran di atas kebun terapung lah. Okay. Untuk abad 21, seorang saintis bernama Dr. William F. Garrick pada tahun 1930-an, beliau ingin membuktikan bahawa we can plant without soil. Jadi dia tanam, dia dapat tomato 25 kaki tinggi. Bayangkan 25 kaki. 3 kaki 1 meter. 25 kaki. Lebih kurang 10 meter. Hanya dengan air dan nutrien. Ini membuatkan rakan-rakan kerja dia terkejut dan akhirnya membuka laluan untuk kajian lebih lanjut berkenaan hidroponik. Dia bukanlah pemula, dia hanya menggalakkan hidroponik moden. Dan dia telah membuat, biasa sebelum ni dipanggil soilless gardening. Soilless gardening lah, berkebun tanpa tanah. Dan William Frederick Garrick ni, Dr. William Frederick Garrick ni, dia menggunakan perkataan hidroponik dalam buku dia, Soilless Gardening. Daripada situ, mula diambil oleh beberapa penulisan lain, so buku ni dirujukan. Dan maka hidroponik ni menjadi terkenal, perkataan hidroponik ni menjadi terkenal. Kalau orang Melayu jumpa, mungkin kebun atas air, ketasi. Saya tahu, tapi orang Melayu tak jumpa, orang putih jumpa dulu. Jadi dia bagi nama hidroponik. Okey, untuk sejarah Malaysia pula, pada tahun 1960-an sekitar tu telah kita buat kajian lah oleh Kolej Pertanian. Kemudian kepada MAPI sekitar tahun 2000, dan ketika itu tahun 2000 juga boom dengan kotak hidroponik menjadi popular. So kotak hidroponik ni menjadi popular. So macam mana? Saya ingat ini bentuk dia bekas hidroponik yang popular zaman tu lah. Saya tak ingat harga dia, tapi sekitar RM50 mereka menggunakan berbenam. Saya ingat lagi zaman tu saya pakai berbenam untuk semai. Tetapi ke akibat tiada ilmu yang bagus atau yang tiada rujukan yang banyak, jadi saya gagal. Bukan saya lah, ayah saya gagal lah. Saya pun tertanya-tanya bagaimana hidroponik ni berjalan. So jadi ilmu berkebun tu masih saya tak tahu. Fast forward terus ke depan, 20 tahun kemudian, saya lah pula yang mengajar hidroponik dengan ilmu telah saya belajar. So pada awalnya kalau hidroponik ni, kalau kita ni sebenarnya saya tekankan jangan terlalu banyak teori. Belajar ni terus buat. Okey, apa kena hidroponik fungsi? Daripada kita tengok gambar ni, kita akan tahu hidroponik dia mempunyai komponen-komponen ni. Kita dah masuk banyak komponen lah. Ada tanaman, kita ada tanaman, ada bekas yang menampung air, larutan baja dan juga medium. Medium ni bertindak untuk memegang akar pokok lah. Ada yang tidak ada medium, tak ada salah. So, dia ada kelebihan dan kelemahan. Jadi untuk kita buat hidroponik ini, kita ada kelemahan dan kelemahan kan. Jadi untuk kita analyse satu analis, untuk kita analisa satu keadaan pengalaman, kita kena tahu kelebihan dan kelemahan untuk kita fikir boleh tak untuk kita buat di rumah kita. Okey, pertama kelebihan ni tidak kotor. Betul. Jadi kalau kita letak di halaman rumah, dia tidak akan kotor.
penggunaan air yang kurang. Ya, kita guna satu balang tu je. Kalau satu balang kecil ni kita pakai, itu sahaja kita pakai. Kalau nak, top up lah 2-3 kali. Maksudnya 4 liter, 4 liter lah. Kalau kurang sikit, kita top up lah. Itu sahaja. Berbanding dengan tanah. Yang tanah kita kena siram 4 liter setiap hari, 2 liter setiap hari. Kan? Air ni, itu hidroponik jimat air maksudnya. Kolam penuh. Maksudnya kolam penuh ni kita dapat mengawal jumlah baju yang digunakan, di tempat mana kita mau letak, kita letak di rumah, depan rumah, belakang rumah. Itu kita boleh kawal. Kita boleh letak dalam rumah yang tertutup. Ya, ada jaring saja untuk elak serangga. Kita boleh kawal serangan-serangga di situ. Kemudian sumber nutrien yang lengkap. Maksudnya dia mendapat baju yang lengkap. Kita tak perlu buat baju tambahan lain lah. Hasil lebih cepat dituai sebab tadi lah sumber nutrien yang lengkap. Namun itu ada kelemahan dia. Kita ada kemahiran teknikal yang asas. Pertama, kemahiran membaca baja. Itu yang paling penting lah bagi saya. Kalau untuk pokok, macam biasalah kita ada untuk asas tanaman, kita kena tahu lah cahaya, baja, apa lagi, racun organik, itu penting lah. Tapi lagi satu, dia bergantung pada baja 100%. Maksudnya bergantung pada baja hidroponik 100%. Tak ada baja hidroponik, maka tidak menjadi. Ranjang kita mudah merebak jika air tercemar. Di sini gunakan air yang tidak rosak lah. Maksud bukanlah air yang air kolam, kolam yang kotor. Kita kena ambil air bersih. Sebab itu untuk mengelakkan jangkitan. Jadi, akan berlaku salah anggap antara hidroponik. Ramai anggap hidroponik ini tidak perlu cahaya yang banyak. Oh, jadi kita letak di tempat yang bawah pos kereta pun dah okey. Yang kena cahaya pun 1-2 jam ataupun tak kena langsung cahaya ataupun cahaya sikit. Boleh tak? Sebenarnya tak boleh. Hidroponik masih sama konsep, masih macam kita menanam dalam basu. Menanam dekat kebun, mesti ada cahaya. Air semata-mata tanpa baja khas. Maksudnya kita try baja lain. Dia ada baja khas, baja cecair. Yang memang baja tu dia diformulasikan mempunyai nutrien yang perlu diserap oleh pokok. Mesti faham keperluan asas tanaman. Maksudnya kesalahan yang berlaku banyak akibat tidak faham keperluan asas tanaman. Dan juga bancuhan baja yang salah. Ada yang terlebih pekat, kurang pekat. Itu yang penting lah. Jadi tak salah anggap ni, kita akan cuba lawan untuk ke depan. Tiga komponen untuk menjadikan hidroponik itu berjaya, kita kena faham tiga komponen. Pertama, baja AB, baja hidroponik itu sendiri. Kita kena faham apa itu baja hidroponik. Kemudian kita tahu apa itu tanaman, keperluan tanaman dan sistem. Apa pula sistem yang melibatkan dua benda itu, melibatkan tanaman dan baja AB. Sistem hidroponik lah, mana yang sesuai dengan kita punya tempat dan juga keadaan. Okay lah. So kita rehat. Saya sambung ke sesi lain.